Assalamualaikum, ini saya beli dua buah diecast mobil rally merek Kinsmart. Yang ini mobilnya Tommy McKinnon dari tim Mitsubishi Rally Art. Tommy McKinnon ini juara dunia WRC 4 kali berturut-turut dari tahun 96 sampai 99. Nah, kalau yang ini mobilnya Peter Solberg dari tim Subaru World Rally Team atau disingkat SWRT. Peter Solberg ini juara WRC tahun 2003. Ini sebenarnya kemarin sudah saya buka ya, karena pas paketnya datang saya lihat si mobilnya ini kayak yang loncat-loncat. Jadi takutnya ada cacat karena terbentur ke kanan ke kiri. Nah, apalagi yang ini mikanya kelihatan, ini ketonjok oleh spion. Jadi seperti ini. Oke, ini saya buka saja. Ini salah satu tips untuk membuka dus seperti ini, menggunakan penggaris supaya tidak sobek. Nah, ini di bagian bawahnya ada kawatnya, tapi kawatnya kelihatan kurang kencang nih, jadi si mobilnya masih bisa gerak-gerak. Kemudian satu lagi, kita buka dus kemasannya. Ini dua-duanya harganya saya beli dengan harga Rp79.900 untuk masing-masing mobilnya. Emang agak sedikit mahal sih dari harga Kinsmart rata-rata yang berada di kisaran 60 sampai 70 ribu, tapi menurut saya masih worth it karena ini mobil rally ya, jarang diecast mobil rally seperti ini. Nah, kalau yang ini dia sobek ya, si kawatnya sampai menyobek dusnya. Nah, ini serinya seri Street Fighter, cari aja Kinsmart Street Fighter. Ada lumayan banyak sih tipe-tipe mobilnya, ada Lexus, ada Celica. Tapi yang familiar di pikiran saya sih dua ini ya. Kita bersihkan dulu dari debu. Supaya lebih bagus nanti kalau di close up. Ada sedikit lecet sih di sini, ini karena kebentur-bentur dan spionnya sedikit lecet. Mitsubishi Lancer Evolution 7 ya, skala 1:36, Kinsmart, made in China.
bannya karet. Lampu-lampunya ini plastik mica ya, transparan. Untuk skala 3236 sih ada dua merek ya, KineSmart dan Welly, yang menurut saya kualitasnya lumayan. Kemudian ini yang Subaru, mobilnya Peter Solberg. Subaru Impreza WRC 2007 skala 1:36, jadi sama ya skalanya sama yang Mitsubishi. Dua-duanya saya suka, bentuknya bagus, liverynya juga keren desainnya. Silakan kalau ada yang minat cari aja di marketplace Merkin Smart. Saya dapat harga 79.900. Oke, itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.